Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di SPJ Putar Burung Jarak Flow. Oke, lur, kali ini saya akan masih lihat anakan burung jalak kubu kawin silang, jalak kubu dan jalak betok. Kita buka. Ini anakannya, guys. Ini usia 3 minggu 21 hari berarti. 3 minggu 21 hari berarti ya. Nah. Ini udah bisa terbang, udah gede. Sehat-sehat. Ini bisa terbang, guys. Jadi ini kan kawin silang, untuk atas, bagian atas tuh full hitam, tapi kalau bagian bawah itu agak beda tuh. Ini bentar. Nah, guys, jadi kayak putih tapi enggak semua yang di bagian bawah paruh, putih banget ya. Jalak pito silang, jalak kebo. Ini untuk usia 21 hari atau 3 minggu. Ini udah bisa terbang ya. Kita mau kasih makannya. Ntar, guys. Ini kalau udah dikeluarin tuh nggak mau makan ya, nggak mau disuapin makan. Nah, baru nih kemarin saya keluarin terbang tuh, terbang ke genteng, nggak mau turun ya, udah pusing. Jadi takut ya, soalnya walaupun dari kecil bisa terbang jauh-jauh, belum tentu jinak. Duh, yes, dia makan pur, guys. Kita kasih pur halus. Untuk suruhan yang dari kecil, video yang dari kecil, usia 1 hari, 3 hari, 7 hari, itu ada, guys. Jadi kalian tonton aja. Yang untuk jantan dan betinanya, oke, kita bikin ya. Alhamdulillah, kawin silang. Indukannya dalam ya. Terusnya, guys, ini nggak punya tripod jadi agak goyang ya. Buat kalian yang belum ngopi, ngopi dulu, jangan lupa sebat ya, biar pikiran hilang. Bahaya nih terbang tinggi nih, ya tinggi terbangnya dia. Tutup sebelah aja sebelah. Oke. Jadi videonya segitu aja ya, guys ya. Nggak kelihatan nih. Oke. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, komen ya. Belum subscribe ya, yang sudah subscribe terima kasih banyak. Saksikan terus video dari kami
dari SBJ seputar burung jelak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.